Ya, berbagai macam ayam kerupuk. Oke. Dan nanti setelah finishnya itu tidak ke jalan istri Juanda, masuk aja ke Pemkot. Kita kena sedikit. Nah, ini ayam-ayam sudah keluar. Oke. Sebentar lagi kelompok dari Jakarta dari Kuala Lumpur dan Cinta juga sebentar lagi akan melihat di sini. Siapa tahu ini juga yang terbaik. Betul. Dan pakai di sini perhelaran Jakarta dari Kuala Lumpur. Bisa melanjutkan perjalanan dan kembali siap-siap untuk kendaraan jampana berikutnya agar tidak terlalu di belakang. Wah, isi jampananya Neng Sinta apa saja nih dari Apar? Boleh dong dilempar ke sini. Aduh, kalau sedang begini. Iya, selanjutnya inilah dari PHRI Kota Tasikmalaya. Ya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah dari PHRI Tasikmalaya. PHRI merupakan badan perhimpunan atau badan pimpinan cabang perhimpunan hotel dan restoran Kota Tasikmalaya di bawah pimpinan Kang Ajar Setiawan PC. Bersama PHRI kita bangkitkan para wisata di Kota Tasikmalaya. Karyawati, perwakilan hotel dan restoran, walaupun cukup banyak ada sekitar 1.500 sampai 2.000 orang karyawan dan karyawati sampai 3.000 orang, namun pada kesempatan kali ini hanya diantaranya saja dari PHRI Kota Tasikmalaya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk PHRI Tasikmalaya. Ini ada menggunakan pakaian safe juga ya. Ya. Luar biasa. Terima kasih Kang Aja, luar biasa. Sukses.
selamat melanjutkan perjalanan untuk PHRI Kota Tasikmalaya. Sekali lagi konon kabarnya ada 1.500 karyawan hotel Neng. Kemudian ada 3.000 lebih karyawan restoran di Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan terus bangkit dan semangat ya. Betul sekali. Terima kasih untuk rekan-rekan dari PHRI Tasikmalaya. Dari Bapak Tenjung Remas, terima kasih, hatur nuhun. Selamat jalan, lanjutkan kembali. Kita akan menyaksikan rangkaian hangaran berikutnya yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Bapak Wali Kota beserta Ibu ini mengagumkan sekali ya. Dan sekali lagi tadi sudah disebutkan oleh Pak Wali Kota ini dan merupakan event nasional yang sudah menjadi event Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Neng Jenta. Dimulai oleh adanya satu kejayaan yang berpusat dari Kerajaan Galunggu sesuai dengan perkembangan waktu dan kemajuan masyarakat dalam berdemokrasi. Tasikmalaya terus mengalami suatu perkembangan dari kabupaten hingga menjadi dua wilayah, yaitu ada Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2001. Pada Kota Tasikmalaya yang ke-21, Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya menampilkan gelar dengan konsep Artistik Kerajaan Masa Lalu dan Masa Kini. Tersebut bagian kerajaan yang menggambarkan kejayaan masa lalu. Dan juga musik menjadi ini merupakan alat musik gamelan Sunda yang menggambarkan kejayaan masa lalu. Dan jembatannya terdiri khas atau tidak kami lihat jembatannya. Sebentar lagi ada ketua PGRI di kesempatan ini. Banyak sekali ya. Saya satu sampai sejarahnya ya. Sekali lagi kami ucapkan dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dalam kegiatan halaran budaya untuk menunjang hari ulang tahun Kota Tasikmalaya yang ke-21, Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya menyuguhkan yang terdiri dari pasukan pembawa jampana, reog, pakaian adat, pasukan kebaya Sunda sambil membawa payung gelis. Terima kasih.